Oke lur, jadi ini ada kendala motor kawan nih, trouble kemarin beltingnya putus, tapi ini bus yang di bagian rumahan apa namanya roller tak bisa dibuka ya, mau di apapun tak bisa, jadi ini udah kemakan juga nih drat-dratnya nih. Jadi di sini kita harus menggunakan akal gimana cara membukanya. Sangat gampang ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada alat-alatnya nih. Nih. Ini baru kita beli bautnya nih. Sama apa namanya nih? Yang baru ya. Penutup housing rollernya nih. Jadi inilah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuka bus yang nyangkut di sini teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Ya lur, udah aman. Pertama-tama kita pasang sarung tangan dulu. Kembali. Jumpain. Ini bahan-bahan yang kita gunakan sangat sederhana teman-teman. Ini yang kita pakai untuk membuka bos yang ada di dalam sini. Jadi usahain ini ada baut, ini kita pasang dulu supaya jadi bantalan plat ini nanti. Oke, langsung aja kita praktek. Jadi kerak. Nah, ini posisi bautnya nih, yang kepalanya nih di bagian dalam. Seperti ini ya teman-teman. Ringnya di luar. Kita pasang 3. Ini kita buka lagi. Jadi ini keras ya teman-teman bautnya nih, busnya nih. Mau dibuka nggak bisa nih. Jadi kita menggunakan akal karena kita minim alat. Nah, seperti ini posisi teman-teman. Tinggal kita kencangkan. Ini posisinya teman-teman. Jadi ibarat kata ini jadi trackernya. Tinggal kita putar. Langsung aja kita putar. Pastikan ini posisinya ketat semua ya buatnya teman-teman, biar gampang kita bukanya nanti. Nah, ini udah ketat. Jadi kira-kira saat kita putar yang udah keras itu kita
ganti baut yang lain ya teman-teman ya. Jadi kalau udah keras kita putar lagi yang lain biar dia imbang membukanya. Udah keras kali ini. Oke teman-teman, ini sudah keluar ya. Dan sudah kita buka bautnya. Karena ini sudah mentok nabrak dengan ini tadi teman-teman. Jadi kita posisikan ini maju paling depan lagi. Oke, lanjut. Teman-teman, nah, ini sudah terbuka teman-teman. Nah, seperti ini cara-caranya. Nah, lumayan juga ada sekitar setengah jam juga untuk mutar-mutar perbaiki teman-teman. Jadi harus sabar aja untuk membuka bos yang sudah aus karena efek ini as. Krok asnya tuh udah kemakan ya teman-teman. Ini sebenarnya masih bisa di ini nih. Masih bisa diperbaiki sebenarnya. Oke, gitu ya teman-teman. Video tutorial cara membuka bos yang nempel di sini yang susah dibuka dengan alat-alat sederhana, modal baut sama plat bawaan dia juga. Sekian.